Langsung di split, artinya tergantung pembagian berapa nanti yang disepakati, pembagian yang artinya ke kas pihak ketiga, tapi bagian kita langsung di transfer ke kita. Maksudnya ke dinas ini atau ke ya, mana? Ya, ke Kasda. Ke Kas daerah ya. Juga, yang di splitnya satu lagi kemana? Ya, pertama ke mereka sendiri. Oh, yang ketiga, lalu yang pembagian ke kita. Langsung ke kita. Ini untuk yang parkir-parkir yang umum itu ya, atau? Ya, semuanya. Jadi ya. Parkir umum dan parkir mandiri. Parkir yang dibawa dinas perhubungan ya. Nah, terus yang kedua, kita untuk mengikat dari yang pemenang misalnya nanti, siapa tahu dia tidak terdaftar target yang harus di-store oleh kita, kita akan menerapkan itu semacam jaminan. Tapi jaminan bukan asuransi, tidak, tapi memang uang. Uang deposit yang mereka harus simpan di rekening tertentu apabila target tidak tercapai, misalnya bulanan tidak tercapai, berapa target yang tidak tercapai itu kita akan tarik dari rekening mereka itu untuk menutup kekurangan dari target yang kita tetapkan. Kalau kemarin itu kan tadi disampaikan di Banggar kan? Itu salah satu yang kita sampaikan tadi. Berarti untuk tahun 2024. Ya, upaya-upaya yang kita lakukan untuk supaya penyelenggaraan parkir ini lebih baik maksimal ya. Lebih baik dan lebih maksimal. Pendapatannya pun maksimal ya, ya kan parkir di Kota Batam ini ya. Pertama kita kan mencoba mengubah pola atau mengubah sistem ya pengelolaan parkir.